Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channelku. Kali ini saya akan share ke kalian bagaimana caranya membuat foto jadi video. Yuk kita langsung masuk aja di aplikasinya VN. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Di sini saya sudah buat videonya. Di sini kita butuh 26 klip video atau foto. Yang pertama durasi 1,24 second. Di sini saya ingin pakai black plate wall 0,29. Durasi 0,48 second. Di sini pakai efek expand. Efek zoom out. Efek expand. Yang nomor 5, durasi 0,47 second. Efek zoom out. Di sini efek zoom out, durasi 0,44 second. Expand. Second. Di sini saya pakai zoom. Move left. Di sini move right. Kita mulai dari klip nomor 15, zoom left. Yang nomor 16, move right, durasi 0,38 second. Efek expand. Di sini pakai move left. Move right. Zoom out. Di klip nomor 22, durasi 0,91 second.
sini sama. Pakai efek zoom out. Expand. Efek zoom out. Dan di klip yang terakhir, durasi 0,83 second. Pakai efek expand. Kemudian kita masuk di layer tab kedua. Di bahan kedap-kedip ini kalian boleh ambil di channel saya cara membuat video kedap-kedip. Di situ sudah saya sediakan linknya, kalian bisa download di situ. Dan seperti ini hasilnya. Nah, jadi seperti ini tutorial dari saya. Semoga di video ini bermanfaat buat kalian yang suka edit video maupun foto. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe guys. Hope you enjoy. Thank you.